every drop is insane. Feel the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these rappers so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You hate it, you sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause that's a joke. Well, kita dekat sih sebagai teman sih. Sering curhat? Sometimes. Oh, ya? Satu hari berapa kali telepon? Intens gak sih? Intens itu gak sih? Karena kalau aku sama Lenata, aku sama Lenata kita berteman tapi aku gak telepon-teleponan sama dia tiap hari loh. Karena kalau di telepon aku suka reject. Betul, kadang gue di tengah pagi buta dia bisa telepon aku. Terus aku gak angkat dia marah, ya kan udah tidur ya. Kalau kamu tuh gimana? Kayak gitu gak sih? Maybe, maybe not. Kita gak tahu sih seberapa intensnya, seberapa seringnya, berapa kali dalam satu hari chatting. Intinya kadarnya normal. Oh, kadarnya normal. Kadarnya normal. Normal itu seberapa ya? Karena normal setiap orang tuh beda-beda ya? Iya, bener-bener. Normal. Normal tuh seberapa kali? Kalau buat kamu normal? Aku gak bisa hitung juga sih. Damage-nya segitu doang. Lewat ya. Ada enggak? Oh, kenapa pengen menikah muda? Karena aku pengen kayak just langsung serius aja sih. Langsung serius ya. Oke. Kamu paling lama berapa lama? Paling lama? Berapa ya? Kalau aku sih pacaran dibilang sih 6 bulan. 6 bulan paling lama. Oh, paling lama. Tapi kalau misalnya kayak deket itu ya 1-2 tahun. Dekat-dekat enggak pacaran ya? Heeh. Enggak dekat juga enggak pacaran kan ya? Enggak. Kan 1-2 tahun juga kan ya? Dari tahun ya, dekatnya juga udah 1-2 tahun ya, dari tahun 2019 kan ya? Sama udah kita itu ada ya? Iya, iya. Aku enggak spesifik kan enggak sama enggak. Iya, iya. Kan kita teman kita dekat sama dari 2 tahun. Bahagia aku bila bersamamu, tanah hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga mamuti am. Halo Insetizen, jangan lupa ya untuk nonton wawancara soal lagu baru aku, Bahagia Bersamamu, hanya di www.insetlife.com. See you! Sangat luar biasa sekali loh Insetizen ya. Dan kemarin baru aja merilis sebuah single ya, Bahagia Bersamamu judulnya. Ini fansnya juga di mana-mana banyak banget loh. Kayaknya udah tahu deh siapa namanya dan juga orangnya seperti apa. Tapi kita akan lihat dulu seperti apa video-video kompilasi dari bintang tamu kita yang satu ini. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey, like I should, getting drunk to walk around the neighborhood. I'm too good, I'm too good, I'm too good. Sini, good idea nih. Gue sambil pijitin lo aja supaya lo bisa dapet DM kemana. Gawat, makin gak bisa mikir kalau gue kayak gini sih. Sam, mau diem? Lagi gak pengen ngomong. Apa artinya jadian kalau kayak gini? Yang ada justru gue kehilangan sahabat. Sam, berhenti, berhenti. Stop, stop, stop. Insert teaser, please welcome the one and only Heiko van der Becker. Hello Heiko. Selamat sore, apa kabar? Baik. You look so beautiful ya. Thank you. Cantik sekali. Kagum ya. Iya. Tapi agak boleh mengagumi ya. Yes, yes, yes. Terlalu dalam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tahu dalam juga enggak masalah dong buat kamu. Ya sama kamu belum ada yang punya, tuh udah ada yang punya sih. Hey, oh, enggak ada. Wah, kalau gitu. Oh, wow, wow, wow. Kita akan mengorek lebih dalam sih kalau bilang enggak ada yang punya, enggak ada yang punya. Tapi kali ini kita akan bicara mengenai karir dari seorang Heiko. Ini kan dimulai dari tahun 2018 ya. Yeah. Tapi dari kecil tuh pernah juga enggak sih terlibat dalam dunia acting? Mungkin bisa diceritakan dengan Insetizen. Sebenarnya sih enggak ada sih, enggak pernah sama sekali. Enggak pernah kepikiran ya. Dulu cita-citanya waktu kecil pengen jadi apa? Pramugari. Oh ya. Kenapa? Soalnya aku pengen banget traveling. Dan kalau di pramugari itu akan gratis. Dulu mikirnya gitu. Jawaban yang bagus sekali. Alasannya simpel banget gitu ya. Tapi sekarang udah enggak lagi ya. So, kamu kan ada blasterannya ya? Indonesia, Belgia. Yeah. Yang orang Belgia siapa? Papa. Tapi kamu lahir dan besar di? Besarnya di Bali. Oh, oke. Okay. Oh, so lahir dan besarnya di Bali ya. Baru pindah ke Jakarta kapan? Enggak, lahirnya enggak di Bali. Lahir di mana? Lahir di Belgia. Oh, lahir di Belgia. Oke, oke. Okay, okay. Lahir di Belgia, besarnya di Bali, kemudian sekarang pindah ke Jakarta. Alasan pindah ke Jakarta adalah? Kerja di Mas Dunia Entertain. Jadi masuk di dunia entertainment baru memutuskan kamu pindah ke Jakarta. Ini itu mungkin berawal dari tahun 2018. Uh-huh, 2018. Oke, jadi diawali kamu memang mengikuti casting untuk sinetron pada saat itu. Makanya kamu akhirnya ke Jakarta. Ya, jadi aku awalnya pindah ke Jakarta, aku ditawarin FTV. Oke, okay, FTV dulu. FTV dulu, terus setelah itu film, sempat film. Baru sinetron Cinta Suci, abis itu Samudera Cinta. So, itu tuh gimana sih awalnya kamu tinggalnya di Bali ya? Apakah ada yang misalnya produsernya gitu lagi main ke Bali, lagi pantai Kuta, melihat kamu, Heiko, terus wah cantik sekali, oke kita ajakin dia main FTV. Atau memang ada saat itu kamu tahu ada info casting, terus kamu kirim foto? No, waktu itu ditemuin manajemen. Aku ditemuin manajemen. Oh, jadi manajemen yang datang ke kamu, approach langsung ke kamu, datang ke Bali gitu? Emang ada kayak agency di Bali, temuin aku, terus aku kesini dikenalin sama manajemen. Oke, so akhirnya dapatlah FTV pertama. Yeah. Casting dulu nggak sih atau langsung dapat saat itu? FTV, nggak tahu lupa deh, casting atau enggak ya?
rupa sih. Oke, tapi apa yang membuat kamu ingin mencoba? Padahal nggak punya backgroundnya kan untuk beracting gitu. Tapi apa yang membuat kamu pengen mencoba dan apa yang membuat kamu pede bahwa kamu bisa? Well, aku itu sebenarnya dari dulu suka acting sih. Oh ya. Tapi kayak cuma iseng-isengan awalnya. Actingnya di mana ya? Maksudnya masa di rumah itu acting gitu? Di rumah. Oh ya. Oke. Ceritanya aku papa kamu ya. Oke. Okay. So Haiko ceritanya aku papa kamu, kamu acting ya. Kamu minta ya acting aja seperti apa yang kamu lakukan. Kita pengen tahu mamanya dia papanya ya. Oke. Jadi kita lagi ngopi berdua. Oke. Okay. Kamu minta izin buat pergi pacaran sama pacar kamu ya. Ma, Haiko mana ya, Ma? Enggak ngerti ya dari tadi juga mama cariin kok enggak ada. Pa, Ma. Aku mau minta izin dong. Jadi aku boleh enggak jalan sama pacar? Kamu udah punya pacar ya? Siapa yang bolehin kamu pacaran? Emang enggak boleh ya? Emang kamu boleh dia pacaran? Enggak, kan aku pacaran dulu, masih aku gede. Ya, kamu udah gede, siapa pacar kamu? Namanya, aduh lupa namanya siapa sih? Papanya dia apa pekerjaannya? Papanya bisnis. Oke, pacarin. Jadi hari-hari kamu tuh suka beracting. Sebenarnya kayak gini, misalnya ada gak sih sampai sejauh ini? Misalnya kamu lulus sekolah, terus kamu bilang, oh papa, mama, aku kayaknya lemes banget gitu. Aku bisa acting tapi aku gak bisa bohong. Oh, oke. Kamu bisa acting tapi kamu tidak bisa berbohong. Iya. Bagus lah, value-nya tetap ada. Iya, karena terkadang tuh beracting tuh bukan beracting adalah apa ya, seni untuk memerankan, gak berbohong ya. Iya. Makanya ini acting hanya untuk, makanya kita pengen tahu sih, lebih spesifik acting apa yang kamu lakukan di rumah? Aku tuh biasanya, kalau misalnya aku lagi ngelakuin kegiatan apa, lagi sendiri, aku suka bikin skenario gitu di kepala. Oh ya? Skenario sendiri, terus kayak memerankan semua karakter yang ada di skenario itu. Ah, I see ya. Dan itu kayak improv sendiri gitu. So, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta 3 tahun yang lalu, umur kamu sekarang 19 kan? Iya. Itu waktu kamu umur 16 tahun. Orang tua kamu support untuk melepas putrinya pindah ke Jakarta di saat usia 16 tahun untuk beracting? Mereka support, karena juga aku di Jakarta kan ada oma opa. Jadi aku tinggal sama mereka dulu. Untungnya ada oma opa, jadi enak, tetap dijagain juga. Kalau nggak ada mungkin aku nggak bakal bisa. Iya, masih bisa sejalan lah ya, untuk bisa mendukung karirnya. Dan setelah kita juga akan melihat nih, ada satu artikel mengenai Haiko, kita juga akan minta klarifikasi seperti apa. Sama-sama kita lihat. Oke, di sini ditulis multitalenta Haiko van der Vecken rilis lagu baru. Congratulations Haiko. Thank you. Ini judulnya Bahagia? Bahagia Bersamamu. Bahagia Bersamamu. Kemarin baru rilis di YouTube channel kamu. Iya, baru kemarin. Iya, baru 2 hari ya. Iya, 2 hari yang lalu ya. So, ini yang bikin lagunya siapa? Yang bikin itu Mas Dodi Hardianto. Tapi sebenarnya ini bukan single perdana kamu kan? Karena sebelumnya sudah pernah. Bukan, ini yang kedua. Oke. So, apa yang memutuskan kamu untuk oke, coba banting setir deh untuk bernyanyi juga? Well, sebenarnya sih aku dari dulu punya hobi nyanyi, hobi pribadi gitu. Dan aku selama syuting aku ditawarin kesempatan untuk nyanyi single. Dan aku pikir ya udah aku mau ambil karena ya aku belum pernah dapat kesempatan untuk ngelakuin ini. That's why I take it. Karena kesempatan ya. Iya. Oke. Jadi memang kesempatan ini akhirnya kamu pikir ya kenapa enggak? Karena setelah aku dari awal pandemi kamu waktu pertama kali juga bikin YouTube channel ya kamu juga sendiri sudah pernah bilang gitu bahwa kamu akan cover lagu gitu. Memang basic nyanyi. Kamu memang sudah ada dan memang sudah menyukai dan sekarang acting. Dan kalau saya suruh pilih acting sama nyanyi kamu pilihnya apa? Kalau aku suruh pilih sih aku bakal lebih pilih acting nih. Iya. Karena kalau buat aku nyanyi itu lebih masih kayak cuman hobi iseng-iseng gitu loh. Oke. Ya. Selama ada kesempatan gitu ya. Kesempatan, yaudah, tapi fokusnya acting. Oh, fokusnya acting. Tapi kalau ngomongin soal tari suara siapa sih penyanyi favorit kamu? Raisa. Oke, Raisa. Raisa. Lagi Raisa? Lagi Raisa. Oke, let's go. Ladies and gentlemen, please welcome Haiko van der Vecken. Cuma sedikit aja ya. It's okay. Paman utama hati, pemicu detak jantung ini, baru kini ku sadari, setelah lamanya pergi, itu kamu. Memang pernah masuk latihan vokal atau memang dari kecil itu karena suka nyanyi aja udah gitu? Suka nyanyi. Aku pernah ikut vokal dulu tapi cuma kayak 1-2 kali. Okay. Itu yang lain for the rest aku otodidak. Otodidak ya? Okay. Wow, bagus sekali loh suaranya. Banget lembut gitu ya. Udah cantik, bisa berakting, nyanyi, suaranya juga bagus. Nah, kita mau kasih lihat juga sama Insertizen. Ini video klip dari lagu terbarunya Haiko yang berjudul Bahagia Bersamamu. Wow, Haiko! Bahagia Bersamamu ya. Iya, music video yang dinantikan ya. Udah ada tuh teasernya sebelumnya. Ada antara sepasang yang sedang berdekatan. Akhirnya muncul dan ramai diperbincangkan. Oke, sebelum kita fokus kepada model yang dinantikan itu. Di model video kamu. Tapi kita pengen tahu juga sih. Lagu ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang seseorang yang sayang banget sama pasangannya. Yang mau terus sama pasangannya sampai akhir kehidupannya. Pengen menua lah sama pasangannya. Sih, oh, till death do us apart gitu ya. So, apakah kamu punya apa ya? Bisa dibilang power dalam tanda kutip untuk memilih model dalam video klip kamu? Alasan kenapa aku milih? Ya, model video klip kamu, sang pria yang ikut berperan dalam video klip itu kamu yang milih nggak sih? Aku sih ikut milih sih. Oh, kamu ikut milih? Oke, memang kamu maunya juga aku mau sama Rangga Azov di video klip itu. Why? Soalnya kan kita mumpung lagi syuting bareng, lagi sejudul, dan fans juga lagi suka sama chemistry kita. Jadi aku mikir, why not ask him ke music video ini? Mungkin I'm sure itu bakal nyenengin fans juga, so I ask him. Oke. Itu pembuatannya berapa lama? Semuanya video klip ya? Kalau video klip satu hari. Satu hari aja, oke. Dan setelah kamu memilih, dan tadi kamu bilang kamu yang memilih juga gitu. Ini karena seluruh warganet dan juga Insertizen ini kebawa baper. Dengan melihat adanya video klipnya Rangga Azov dengan kamu, mereka selalu mendoakan kamu menua bersama. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Apakah memang hubungannya sespesial itu kan dengan seorang Rangga Azov? It's okay. What does it mean? It's okay? Apa artinya maksudnya? Maksudnya kayak, ya gak ada spesial-spesialnya banget sih. Oh ya?
cuman berteman aja gitu. Hmm. Ini tadi kamu bilang di awal, Rian Ibram boleh mendekati kamu karena kamu nggak punya pacar. Jadi Rangga Azam juga tidak memiliki satu hubungan yang serius kah? Nggak ada. Kedekatan kamu sama Rangga Azam seperti apa sih? Karena kalau kita lihat gitu ya dari sinetron dan juga dari video klip, chemistry-nya itu dapat banget gitu. Well, kita sih, kita tuh partner kerja, kita teman, gitu sih. Kita tuh selama ini berpikir ya, mungkin netizen juga termasuk fans kamu, melihat kedekatan atau juga chemistry ketika beracting, terus sampai akhirnya rilis lah video klip kamu. Banyak yang berpikiran, berasumsi kalau kamu tuh ada hubungan spesial sebagai pacar dengan seorang Rangga Azam. Jadi sekali lagi ini klarifikasi, kamu bukan pacarnya Rangga Azam. Rangga Azam kalau pacarnya siapa? Enggak juga. Oh, jadi bebas ya, saling memainkan perannya. Okay. Tapi apakah Rangga Azam punya ada kriteria dia sebagai cowok idaman buat kamu? Ada kok sedikit. Cowok idaman buat seorang Haiko, kamu suka cowok yang seperti apa? Aku suka cowok yang dewasa. Dewasa maksudnya umurnya? No, bukan dari segi umur, tapi kayak sifatnya dewasa. Dewasa itu apa lagi? Dewasa menghargai, menghargai orang. Kurang lebih general sih, secara general. Dewasa juga menghargai. Itu kayaknya aku punya di 20 poin itu. Baik, Tia. Ya, yang general ya. Just in case ya, in case nanti kita DM-DM-an aja. Berewokan. Siapa kamu hilang, kita gak pernah tahu loh Haiko ya. Oke, udahlah. Jangan terlalu berharap, Rian Ibram ya. Kita akan lihat ada juga video dari beritanya Haiko dengan seseorang. Siapakah? Kita lihat dulu. Ini cukup unik juga sih sebenarnya insertisannya, ketika sebenarnya banyak selebriti di luar sana ketika digosipkan berdekatan atau punya hubungan spesial dengan lawan mainnya di sinetron dan di FTV, dan banyak yang suka atas hubungan tersebut yang misterinya kuat di belakang layar atau depan layar, biasanya mereka akan memanfaatkan momen itu untuk menaikkan popularitasnya. Tapi kalau kamu lebih memilih untuk jujur bahwa memang tidak ada apa-apa ya, ketimbang untuk memanfaatkan momen bahwa iya gue tuh sama Rangga Azam tuh pacaran, which is good loh. Atau biasanya kan memang ya semakin nggak mau jawab nggak jawab, tapi kamu ini firm banget bahwa kamu tidak ada hubungan pacaran dengan seorang Rangga Azam. Tapi ini kayaknya terlanjur para penggemar ya sudah jatuh cinta dengan kamu dan juga Rangga Azam. Apakah ada kemungkinan mengarahnya ke sana? Kita nggak pernah tahu. Oke, kita pengen tahu dulu kalau gitu mengenai kedekatan kamu dengan Rangga. Seperti apa sih sebenarnya? Kalau di balik layar ya? Well, kita dekat sih sebagai teman sih. Sering curhat? Sometimes. Satu hari berapa kali telepon? Intens gak sih? Intens itu gak sih? Karena kalau aku sama Lenata, kita bertemu tapi aku gak telepon-teleponan sama dia tiap hari loh. Karena kalau dia nelfon aku suka reject. Betul, kadang gak di tengah pagi buta dia bisa nelfon aku, terus aku gak angkat dia marah, ya kan udah tidur ya. Kalau kamu tuh gimana? Kayak gitu gak sih? Maybe not. Kita pengen tahu sih seberapa intensnya, seberapa seringnya, berapa kali dalam satu hari chattingnya. Intinya kadarnya normal. Kadarnya normal. Normal itu seberapa ya? Karena normal setiap orang tuh beda-beda ya? Iya, bener. Normal tuh seberapa kali? Kalau ya, buat kamu normal? Aku gak bisa hitung juga sih. Oke, tapi masih follow-followan, hubungan masih baiknya sama Rangga Azam? Masih baik. Hubungannya baik-baik aja, kita juga gak pernah tahu nanti depannya seperti apa. Never say never kalau Justin Bieber bilang ya. Tapi beberapa waktu yang lalu juga ada sebuah vlog, ini datangnya dari YouTube-nya Samuel Veranda. Di vlog 1 tahun yang lalu, di situ kamu mengaku lebih memilih Misha Chandrawinata daripada Rangga Azam. Kalau sekarang disuruh memilih lagi? Ya, karena aku juga mikir kayak seiring waktu aku syuting, aku tiap hari ketemu, aku juga kayak ya pertemanan aku sama Azul juga makin deket. Oke, as time goes by lebih deket lagi ya? As time goes by, yes. Oke, tapi sama Misha masih deket ya? Hubungannya masih baik-baik aja? Masih baik-baik aja. Oke, jadi kalau sekarang memilih lagi Misha atau Azul? Mana yang lebih dekat sekarang? Kalau lebih dekat sih Azul sih. Azul. Masih Azul ya, tapi as a friend aja. Yang masih normal-normal aja hubungannya. Oke, kita akan hadirkan misteri guys kita buat kamu sore hari ini. Apakah Rangga Azul atau jangan-jangan Misha Chandrawinata akan kita hadirkan? Yes, kita sudah terhubung secara langsung melalui Zoom ya. Ini ada beberapa orang yang mau ngobrol sama kamu. Apa yang mereka ingin tanyakan sama kamu? Kita langsung terhubung dengan 3 tempat berbeda sekaligus. Yang pertama di Indonesia, yang kedua di Malaysia, yang ketiga di Hong Kong. Wow, ya. International. Oke, kita langsung lihat ini dia misteri guest fans dari Haiko van der Weken. Yeah. Hello, selamat sore. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan dari mana asalnya? Oke, dari mbak yang pakai hijab, kemudian yang tengah, yang pakai baju biru, dan yang terakhir yang memegang bantal. Silakan. Nama ada dari mana? Oke, di-mute kali ya, boleh di-unmute dulu? Di-unmute dulu mbak, di-unmute mic-nya buat mbak yang menggunakan hijab, silakan di-unmute dulu supaya kita bisa dengar suaranya, Haiko juga bisa dengar suaranya. Coba kita sapa lagi, selamat sore. Aduh, masih belum ada suaranya mbak, coba mungkin boleh di... Oke, boleh yang dari sebelah kanan deh. Ya, Mika Bantah, halo, selamat sore. Halo, sore. Halo. Iya, boleh diperkenalkan nama kamu siapa? Nama aku Vita, dari Indonesia. Mbak Vita dari Indonesia, mbak Vita Indonesianya di mana? Kami juga di Indonesia sih kebetulan. Mbak Vita Indonesianya. Mita. Ini lagi di Cilacap. Oh, di Cilacap. Selamat sore Mita di Cilacap. Ya, oke, ada Mita di Cilacap. Berikutnya yang tengah, silakan dengan baju biru. Siapa dan di mana? Halo. Halo, aku dengan Deva. Aku asli Indonesia tapi dari Hong Kong. Mbak Deva di Hong Kong. Halo. Hai. Mbak Deva di Hong Kong. Oke, Mbak Mita, Mbak Deva, satu lagi kita coba cek lagi apakah suaranya bisa keluar. Selamat sore, Mbak. Halo, dengan siapa di mana? Ya, oke, masih belum bisa. Oke, nanti kita akan coba Mbak untuk diatur terlebih dahulu mic-nya ya. Nanti kalau sudah oke, ntar kita akan minta gabung lagi sama kita. Tapi berarti kita ngobrol sama Mbak Mita dan Mbak Deva. Mbak Deva. Pita dan Mita dan Deva, benar ya? Pita. Oke, boleh ditulis ya. Pita dan Deva. Pita dan Deva ya. Deva. Oke, Mbak Pita dan juga Mbak Deva. Mbak Pita katanya fans dari Haiko, benar ya? Mbak Pita dan Mbak Deva ini semua fans kamu loh. All around di Asia ya. Wow. Oke, Mbak Pita, kamu kita mau nanya sama Mbak Pita. Mbak Pita sejak kapan ngefans sama Haiko? Sejak tanggal 4. Oh. Pertama Oke. Apa yang Mbak Pita suka dari seorang Haiko? Pertama suka sama dia karena jago acting. Actingnya bagus. Thank you. Terus pas dikepo-kepoin orangnya juga baik, jangan sombong. Ya udah makin bucin. Oh, makin bucin. Makasih. Okay. Ya, nah, sekarang di hadapan kamu sudah ada Haiko-nya langsung. Mm-hmm. Ada yang mau diomongin dengan Haiko? Buat Haiko, semoga sehat selalu.
Thank you. Banyak kamu sukses dalam berkarir, jangan sombong. Ingat kita High Cover selalu dukung kamu apapun karya kamu. Oke. Terima kasih banyak ya. Mbak Pita, terima kasih banyak dari Cilacap ya. Iya, sekarang kita mau ke Mbak Deva yang di Hong Kong. Mbak Deva kenapa suka dengan Haiko? Karena kesederhanaan aja, vitalin juga. Oh, kesederhanaannya dan juga skill yang dimiliki ya. Mbak Deva, kalau boleh kasih kesempatan untuk bertanya, Mbak Deva mau nanya apa sama Haiko? Mau nanya apa ya? Oke, kalau gitu nervous ya, karena ketemu langsung, bisa ngobrol langsung sama idolanya loh. Belum bertatapan tapi secara virtual aja udah nervous. Oke, kalau Mbak Deva melihat Haiko nyanyi atau acting, sebenarnya lebih milih apa? Dua-duanya sih. Dua-duanya mendukung ya? Iya, dua-duanya mendukung. Oke. Oke, jadi suka dua-duanya ya, dari segi actingnya dan juga dari tarik suaranya. Apakah yang di satu lagi Malaysia ya, apakah masih bisa kita aja ngobrol? Oke, enggak. Kalau gitu silakan buat kamu, Haiko, kamu bilang apa sama fans-fans kamu yang satu di Cilacap di Indonesia, satu lagi di Hong Kong? Buat Mbak Pita, buat Mbak Deva, buat semua fans yang lagi nonton maupun yang gak nonton, aku mau berterima kasih sama kalian karena kalian udah support aku sampai sekarang. Itu sangat berharga banget sih buat aku. Karena aku juga mikir dan aku percaya banget sama ini. Tanpa kalian aku juga gak mungkin bisa ada di sini. So thank you for the support. Oke, terima kasih banyak buat semua fansnya Haiko yang sudah bergabung sama kita, Indonesia, Malaysia, Hong Kong. Thank you. Terima kasih banyak support terus Haiko. Jangan lupa untuk menyaksikan karya-karyanya juga melalui actingnya dan juga di support lagu-lagunya ya. Thank you, terima kasih banyak. Thank you. Ya. Yes, dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari para insertizen dan juga fans dari Haiko ya. Kita akan sama-sama lihat apa ini. Oke, kita pertanyaannya ya sudah ada. Ini kamu langsung jawab Haiko dari fans-fans kami yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan pertanyaan untuk seorang Haiko. Yes, ini dari Ahia Nahya respons. Haiko awal belajar nyanyi diajarin siapa? Aku awal belajar nyanyi sih otodidak. Gak ada yang ngajarin aku sama sekali. Terus aku sih lebih ngikutin kayak ada band di sekolah. Terus aku juga pernah ikut les vokal 1-2 kali. Satu dua kelas. Terus ya for dress itu. Masih kamu latihan gak setiap pagi, apa yang kamu lakukan untuk menjaga suara? Oh, aku sih gak latihan tiap pagi juga. Like I said before sih, itu lebih ke hobi gitu. Oke, okay, natural ya, otodidak aja. Oke, next. Oke ya, pertanyaan berikutnya untuk seorang Haiko. Kita langsung keluarkan, ini dia pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk Haiko dari Tiara.Octavia. Halo, selamat sore. Target nikah umur berapa? Aku gak ada target kayak umur berapa tertentu gitu sih. Kalau aku emang dulu selalu pengen nikah muda, tapi baik lagi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, kenapa kamu pengen menikah muda? Karena aku pengen kayak just langsung serius aja sih. Pengen langsung serius ya. Oke. Kamu paling lama pasangan berapa lama? Paling lama? Berapa ya? Kalau aku sih pacaran dibilang sih 6 bulan. 6 bulan paling lama? Oh, paling lama, tapi kalau misalnya kayak deket itu ya 1-2 tahun. Deket nggak pacaran ya? Kemarin Gazef juga nggak pacaran kan ya? Enggak. Deket aja 1-2 tahun juga kan ya? Dari tahun, ya dekatnya juga udah 1-2 tahun ya, dari tahun 2019 kan ya, Samudra Cita itu ada ya. Iya, iya, gak apa-apa. Aku gak spesifik ke sana. Oh, gak apa-apa, gak iya, iya. Yang penting berteman secara dekat, saya sama Gary Bang 5 tahun. Bener, tapi kita dekat-dekat aja ya. So, oke, Haiko, terima kasih banyak, kita happy sekali kamu bisa mampir ke sini. Sukses selalu buat kamu, tapi kamu pengen bilang apa silahkan sama fans kamu, insertizen yang sedang menyaksikan. Aku udah ngomongin apa yang aku mau ngomongin tadi, ditambah, stay safe semuanya. Selalu ingat protokol kesehatan, mumpung sekarang lagi pandemi. And ya, sehat selalu, thank you for the support. Oke, mungkin ada next project yang sedang kamu persiapkan setelah single terbarunya? Untuk sementara sih belum ada, tapi kalau misalnya ada next project, pasti aku langsung update. Oke, jadi sekarang boleh dikatakan dengan para insertizen dan juga para fans kamu, di mana bisa dengerin lagu terbaru kamu. Oke, jadi buat kalian yang mau dengerin lagu aku, kalian bisa langsung ke YouTube aku. Bisa juga ada platform-platform lain seperti Spotify, Joox, iTunes, dan lain-lain. Haiko, terima kasih banyak, sukses buat kamu. Thank you. Ya, semoga lagu single kamu, Bahagia Bersamamu, bisa laris manis di pasaran. Amin. Dan kita tunggu lagi karya-karya kamu berikutnya. Ya. Bye Haiko, sukses. Salam buat Kang Gazo. Thank you. Oke, insertizen, itu dia Haiko. Di mana ini banyak banget insertizen yang kemarin minta Haiko untuk kita datangkan ke sini ya. Dan kita sudah menyanggupi atau juga mengadakan apa yang memang dari insertizen dan juga para fans inginkan, dan semoga sudah terjawab mengenai segala rasa hati di dalamnya Haiko gitu. Bagaimana hubungannya dengan Kang Gazo? Bagaimana harus memilih Miska atau juga Rangga, dan bagaimana juga dengan karyanya? Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Dan selanjutnya juga ada satu kisah yang saya juga bingung sih sebenarnya, mereka ini seseorang yang berani tampil dengan apa adanya. Siapakah itu? Mereka baru. Baikkan. Halo, selamat sore. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan dari mana asalnya? Oke, dari Mbak yang pakai hijab, kemudian yang tengah, yang pakai baju biru, dan yang terakhir yang memegang bantal. Silakan. Nama dan dari mana? Oke, di-mute kali ya. Boleh di-unmute dulu? Di-unmute dulu, Mbak. Di-unmute mic-nya buat Mbak yang menggunakan hijab. Silakan di-unmute dulu supaya kita bisa dengar suaranya. Haiko juga bisa dengar suaranya. Coba kita sapa lagi. Selamat sore. Aduh, masih belum ada suaranya, Mbak. Coba mungkin boleh di... Oke, boleh yang dari sebelah kanan deh. Yang megang bantal. Halo, selamat sore. Halo, sore. Halo. Iya, boleh diperkenalkan nama kamu siapa? Nama aku Vita, dari Indonesia. Mbak Vita dari Indonesia. Mbak Vita Indonesianya di mana? Kami juga di Indonesia sih kebetulan. Mbak Vita Indonesianya. Mita, Mbak Vita. Ini lagi di Cilacap. Oh, di Cilacap. Selamat sore, Mita di Cilacap. Ya, oke, ada Mita di Cilacap. Berikutnya yang tengah, silakan dengan baju biru. Siapa dan di mana? Halo. Halo, aku dengan Deva. Aku asli Indonesia tapi dari Hong Kong. Mbak Deva di Hong Kong, halo. Mbak Deva di Hong Kong. Oke, Mbak Mita, Mbak Deva, satu lagi kita coba cek lagi apakah suaranya bisa keluar. Selamat sore Mbak, halo, dengan siapa di mana? Ya, suaranya. Oke, masih belum bisa. Oke, nanti kita akan coba Mbak untuk diatur terlebih dahulu mic-nya ya. Nanti kalau sudah oke, ntar kita akan minta gabung lagi sama kita. Tapi berarti kita ngobrol sama Mbak Mita dan Mbak Deva. Mbak Deva.
Pita dan Nita dan Deva, benar ya? Pita. Oke, boleh ditulis ya. Pita dan Deva. Pita dan Deva ya. Deva. Oke, Mbak Pita dan juga Mbak Deva. Mbak Pita katanya fans dari Haiko, benar ya? Mbak Pita dan Mbak Deva ini semua fans kamu loh. All around di Indonesia ya. Wow. Oke, Mbak Pita, kamu kita mau nanya sama Mbak Pita. Mbak Pita sejak kapan ngefans sama Haiko? Sejak tahun berapa? Tahun pertama sama Eta. Oke, oke. Apa yang Mbak Pita suka dari seorang Haiko? Azov itu untuk terlibat jadi model video klip ada kesusahan nggak? Nggak ada sama. Dia mau langsung ikut video klipnya. Butuh waktu berapa lama untuk ngasih tahu dia? Nggak. Langsung sekarang juga langsung mau gitu. Oke, siap. Azov itu sampai sekarang meskipun sinetronnya udah bungkus, tapi fans masih sangat sangat tinggi banget, sangat sangat kuat banget gitu kan. Gimana kamu melihat apa fans hero gitu? Hero gitu kan? Aku senang sih liatnya. Karena aku juga kaget aku bisa lihat fans aku bisa se-entusias ini, support Azov juga. Dan ya aku shock, tapi shock senang sih liatnya. Ma Azov sendiri sampai sekarang masih enak ya, maksudnya komunikasi masih jalan ya meskipun sinetronnya udah bungkus gitu kan? Kemarin sempat liburan bareng ke Bali mungkin? Itu mau komen. Oke.